projek dana sekolah agama. Sokonglah produk Tok Guru. Layari www.tokguru.net. Perbahasan bajet 2009 yang pertama kali dibahaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di posisi ketua bangkang semalam turut diselitkan dengan jawapan terhadap tomahan yang pernah dihamburkan kepadanya setelah dipecat dari jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan 10 tahun yang lalu. Antara yang mencuri perhatian adalah mengenai dakwaan yang mengatakan Anwar tunduk kepada kehendak IMF sewaktu krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Perkara ini diimbau kembali oleh Ahli Parlimen Gombak Azmin Ali semalam. Kini Anwar telah kembali dan ini jawapan beliau. Terima kasih kepada Gombak kerana memberikan kesempatan untuk saya ulas. Pada tahun 1997-98, memang ada gejala dampak dari percobaan pelabur asing dan pengurus dana untuk mengambil kesempatan. Tapi tidak dapat disangkal dalam sebarang kajian bahawa kekuatan ekonomi kita juga rapuh. Puluhan bilion ringgit kekuatan dalam institusi keuangan dan bank dikuasai, dipinjam oleh 10 syarikat koroni. 70% daripada keuangan negara. Yang lain itu siapa? Hampas dan sampah. Sudah Yang Berhormat, Yang Ketua, ini yang berlaku. Tetapi untuk mengelakkan daripada tuduhan itu, ia boleh jerit di belakang kerana enggak berani bangun. Sebab itu saya beritahu awal, kalau ada Yang Berhormat dari Barisan Nasional UMNO yang tukang-tukang jerit selama ini, nak bangun, bangun. Ini katakan hujah yang baik, yang dengan teliti. Tetapi kerana tidak berani, kerana terlibat daripada perompakan kekayaan semasa bapak-bapak berkuasa, mana berani bangun sekarang. Di tatkala saya Menteri Kewangan, saya memang mempengerusikan Development Committee of the World Bank and the IMF. Apa keputusan kita ambil? Pertama, membatalkan hutang negara-negara paling miskin di Afrika yang disebut HIPIC Initiative, Highest Indebted Poor Countries. Menggesa negara-negara dan bersama dengan Manmohan Singh dari India pada masa itu, Gordon Brown dari United Kingdom, mendesak supaya negara-negara Eropah dan Amerika membatalkan hutang. Kerana tanpa ada sikap yang sedemikian, mereka tidak mungkin bernafas semula. Pada tahun 1993, saya menulis kepada Bank Dunia selaku Menteri Kewangan, menghentikan pinjaman dari Bank Dunia kerana keadaan belanjawan kita sudah seimbang pada ketika itu. Kalau tidak yakin, boleh semak dengan dokumen di Perbendaharaan dan Bank Negara Malaysia. Kita menulis mengatakan kita tidak perlu lagi pinjaman dari Bank Dunia. Tahun 1993. Dan sayalah yang kemudian dihukum dan mengatakan saya ini bersama dengan Bank Dunia. 93 kita hentikan. Saya masuk penjara 98, 99 semasa saya di penjara, Menteri Kewangan pada ketika itu dan Kabinet menulis semula kepada Bank Dunia minta pinjam, dan Malaysia mula meminjam dari Bank Dunia pada tahun 1999, dan ini fakta yang tak boleh disangkal sesiapa. Yang berani jerit dari luar dan lapor dalam utusan Malaysia dan TV3 kerana tidak akan melapor kejataan kita. Ini bezanya di antara fakta dan fitnah. Kemudian soal IMF. Kita diserang dan institusi kewangan kita lemas. Kekuatan ringgit terakis. Tidak separah rupiah di Indonesia atau baht di Thailand, tetapi cukup parah. Dundingan dengan IMF itu, siapa sekalipun Menteri Kewangan, termasuk Menteri Kewangan sekarang, apa yang disebut Article 4
menghendaki rundingan diadakan. Soal setuju atau tidak soal lain. Tetapi sekarang ini, dalam sistem kita sejak Tun Tan Siew Sin menjadi Menteri Keuangan, sampai sekarang artikel 4 itu digunapakai, rundingan mesti diteruskan. Itu yang saya lakukan. Tuan-tuan dan pertua, kedudukan keuangan Malaysia pada masa itu tidak pernah sehingga kita menulis kepada IMF meminta rescue package dari IMF. Boleh cek rekodnya sekarang, kerana selama ini dewan ini dibohongi dengan fitnah orang-orang yang korup untuk mempertahankan kuasa mereka. Sementara itu, dewan juga digamatkan dengan geletak Anwar yang memberitahu dewan bahawa ahli parlimen Batu Pahat, Muhammad Fuad Zarkashi, pernah mencium tangan Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang ketika dilampas dahulu. Beliau bercakap demikian ketika mengulas mengenai penerian Anwar yang kononnya menyokong ISA ketika menjadi panel bersama Abdul Hadi satu ketika dahulu. Penjelasan, iaitu saya masih ingat dalam satu majlis forum di Amerika, ketika itu Perbatan Puan adalah Menteri Pendidikan, forum bersama dengan Ustaz Hadi, iaitu Parlimen Paran. Dan dalam forum itu saya ingat lagi Permatan Paul kata dia bersetuju dengan ISA baik, dia kata. Jadi saya ingat perkara tersebut disebut. Jadi kenapa sekarang kata ISA tak bagus pula? Dulu kata dalam masa dalam kerajaan kata bagus. Betul Pak, ni ingatan dia sasau. Tak pernah saya dalam sepanjang dalam kerajaan mengatakan ISA itu baik. Kalaupun saya katakan, saya jelaskan bahawa ISA itu perlu dikaji dan teliti semula. On record saya duduk di sebelah itu. Di sebelah sana tempat pekan. Dia pun tak lama di situ dah. Yang dapat tua. Jadi kalau nak cakap, saya sebut ke dalam kes yang melibatkan senjata api. Itu pun dia. Kalau benar ada kekeliruan begitu, saya nak sebut di sini. Memang dalam kerajaan pada masa itu, saya tahun masa operasi lalang, masa operasi lalang, ya masa itu kamu menyokong PAS, sekarang kamu sudah tinggal ke mana-mana dah. Dulu kau nampak Ustaz Hadi dari jauh. Dari jauh Pak Ustaz Hadi nak cium tangan Ustaz Hadi. Sekarang oleh kerana projek, Ustaz Hadi pun ke mana? Yang dipertua, sebab itu saya sebut, kalaupun perlu, kita tak nafikan. Ya, ada ketikanya, saya setuju dengan satu perkara dengan Betul Pahat. Tak semua kenyataan saya sebagai menteri saya akan pertahankan. Ya, memang benar. Tapi kita belajar dari pengalaman, kita belajar, dah tahu yang benar, ini tak pertahan juga. Dah tahu tak betul, tak apa. Ini jadi masalah dia. Dah tahu tak betul, istighfar, betul kan? Ni tahu tak betul, masih kekal. Nak pertahankan ISA, orang kena zalim dan sebagainya. Yang pasti, ahli-ahli Parlimen BN yang dahulunya lantang mengkritik Anwar, kini diam seribu bahasa. Betul Fahad. Tuan Guru ada cium lah. Beriklan dengan kami. Hubungi segera 03-4041-8234.